Okay, kita dah tengok tadi ya, bila adanya fusion of gamete, so kita tambah saja, kita akan ada all BV slash BV kecil. So jadi kalau kita lukis in Morgan's punya figure, B besar, V besar on the same chromosome, then kita juga ada B kecil, V kecil on the same chromosomes. So how do we write it? BV, tulis dulu BV, different chromosomes kan, slash B kecil, V kecil. Ini menunjukkan B dan V itu on the same chromosomes. B kecil dan V kecil on the same chromosomes. Boleh tak kita tulis B besar, B kecil, V besar, V kecil? Boleh tak kita tulis macam ni untuk F1 genotype? Tak boleh. Sebab kalau kita tulis B besar, B kecil, V besar, V kecil, this shows that the B besar and the B kecil are located on the different chromosomes. V besar and V kecil are separated on a different chromosome. Ceritanya sekarang ini adalah Mendel dan ini adalah link gene. Yang kita tengok sekarang adalah link genes. Alright, tolong clear benda itu. Tolong faham. Next. Again, apa yang berlaku ialah scientists are curious what would happen kalau F1 genotype ini dia test cross. Bila kata test cross, ingat tak definition test cross, dia akan always cross dengan homozygous recessive. In this case, dia akan cross dengan BV besar slash BV kecil. Kita cross dengan BV kecil slash dengan BV kecil. Curious. Okay, scientists curious, apa yang berlaku if we cross this F1 genotype having the link genes dengan the homozygous recessive. Kalau Mendel's, ini kita tengok dua ciri kan, satu body, satu wings. So kalau Mendel, ini adalah dihybrid. Kalau dihybrid, test cross ratio, kita akan dapat ratio 1:1:1:1. Itu kalau Mendel, dihybrid test cross ratio. Ini adalah, ini bukan dihybrid, ini link genes. Kalau kita test cross, memang you tak akan dapat, memang kita tak akan dapat ratio yang macam itu. Okay, but the test cross is that if F1 does not show, test cross of F1 tak akan tunjuk the Mendel's punya dihybrid test cross, iaitu 1:1:1:1. Dia tidak akan tunjuk. In fact, akan ada 4 jenis offspring yang akan dihasilkan. 2 offspring itu, bukanlah 2, 2 kumpulan offspring yang dihasilkan adalah lagi banyak, are larger in number, okay, are larger in number and show the parental phenotype. Manakala ada lagi 2 group, dia akan dihasilkan smaller in number, sangat-sangat kecil and menunjukkan recombinant phenotype. Apa itu recombinant phenotype? Adanya mixed of parental phenotype. Okay, this is where it gets tricky sikit. First, you kena faham apa itu parental phenotype. Tengok balik yang sebelum ini. Parent dia ada, phenotype dia adalah grey and juga normal wing. Cross dengan satu lagi black and vestigial. Ini adalah parental phenotype. Bila, basically sayangku, bila kita test cross BV slash BV kecil ni, kita test cross dengan BV kecil slash BV kecil, dua, ada kan dah akan menghasilkan 4 kumpulan anak. Dua kumpulan anak itu akan menunjukkan the F2 generation itu, dua group of the F2 generation akan menunjukkan ciri-ciri parental phenotype. Menunjukkan ciri parent yang asal. Basically F2 ini, dua group itu akan menunjukkan ciri-ciri grey and normal. Satu group. Group yang kedua akan menunjukkan ciri black and vestigial. This group kita panggil F2 with parental phenotype. Dia, cucu dia ni, dia menunjukkan nenek dia punya ciri, atuk dan nenek dia punya ciri. Itu yang dipanggil parental phenotype. F2 yang dihasilkan akan menunjukkan grey and normal wings dan lagi satu group black and vestigial. This group yang menunjukkan ciri nenek dengan atuk dia ni akan dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Okay, itu group, dua group yang pertama. Dua group yang kedua yang dihasilkan dengan F2, dia adalah recombinant phenotype. Secakap tadi, recombinant itu mix of parental phenotype. Maksudnya sekarang, okay, kalaulah satu group yang ketiga ini, dia ada grey body
Sayap dia sekarang bukan normal. Sayap dia become vestigial. Dia akan ada campuran. Kalau dia grey and normal wings, dia adalah parental F2 generation showing the satu parental phenotype. This one, grey and normal wing. Inilah grey and normal wing. Kalau dia adalah black and vestigial, dia adalah parental phenotype. But in this case, group yang ketiga yang dihasilkan, dia akan grey. Tetapi sayap dia pendek. Dia ada satu ciri ayah, satu ciri atuk dia dan dia ada satu ciri nenek dia. Okay. Grup yang keempat pula dia terbaliklah. Kalau satu itu black, kalau badan dia itu ikut nenek dia black kan. Now, instead of wing the vestigial, wing dia become normal. Wing dia besar, panjang. Dia ada kacukan this parental punya phenotype. Yang ini dia ada campuran nenek dia punya, nenek dengan atuk dia punya phenotype. This group, recombinant. Kenapa recombinant? Combination. From the word combination, adanya combination of phenotype hasil daripada combination of genotype. Nanti kita akan tengok. Dan diorang ini akan dihasilkan dalam group yang lebih-lebih kecil. Smaller in number. Nanti kita akan buat latihan. You akan tengoklah. Macam mana nak tengok recombinant, kita tengok number tu. Kalau group itu dihasilkan dalam 10 belas-belas, itu adalah recombinant progeny lah. Okay. Ini group dua yang utama. Mari kita tengok macam mana test cross ini dihasilkan. Basically, bila kata F1 test cross, kita ambil satu F1 yang mempunyai genotype BV besar slash BV kecil. Sebab ni adalah link genes. BV ini located on the same chromosome. This BV kecil juga located on the different chromosome or on the same chromosome tapi different lah daripada BV kecil. Now kita test cross dengan mutant type phenotype. We cross dengan this one lah, homozygous recessive. B kecil, V kecil. Cross dengan B kecil, V kecil. But you boleh tengok untuk mutant phenotype ni disebabkan gen allele dia ni sama, kita boleh wakilkan all BV kecil. Terus bulat. Tetapi tidak untuk this F1 ni. F1 ini tiba-tiba dia menghasilkan 4 different gamete. Okay. 4 different gamete yang inilah daripada gamete itulah akan terhasilnya 4 jenis, 4 group of the, akan terhasilnya 4 group of the F2 generation. Satu group adalah dua group akan menunjukkan ciri-ciri parental. This one, kalau you tengok parental itu, dia akan menunjukkan grey body and normal wing. Dan second group yang menunjukkan parental adalah black body and vestigial. Ada pula lagi dua group yang seterusnya. Group yang ketiga itu menunjukkan satu ciri gabungan. Dia ada satu ciri body, the grey body. Tetapi sayap dia pendek. You tengok. Grey body tapi sayap dia pendek. Yang ni pula hitam. Tetapi sayap dia panjang. Adanya recombination itu berlaku kerana nanti kita akan tengok. Ini yang dipanggil recombinant phenotype. Dan recombinant phenotype dia akan terhasil lamba dia lagi kecil berbanding parental phenotype. Kalau parental phenotype tu satu grup itu 1000 contoh, 965, 944. This recombinant will always akan sentiasa rendah, sangat-sangat rendah daripada itu. Boleh jadi 185 ataupun 200. Sangat-sangat rendah. Boleh juga mencecah puluh-puluhan bergantung kepada the distance between the two genes. Nanti kita akan tengok. Okay, grey body and this one. So, sir, macam mana pula boleh dapat 4 gamete ni? Mari kita tengok jangan risau. Okay. First, we start dengan ini yang telah mari kita tengok this part Yang ni kita akan fokus in the next slide. Macam mana boleh dapat 4 gamete ini? This one lah actually. Okay, so basically you focus yang belah kiri. You focus yang belah kiri ni dulu. Basically, kita tahu inilah F1 test cross. Dia punya F1 itu, dia adalah BV. And B besar, V besar and B kecil. Dan we do the Morgan's method, you akan nampak dia macam ni lah. B besar, V kecil. Tetapi ini adalah sebelum replication. You kena faham. Sebelum cell division. Sebelum cell division, sel itu dalam interface, dia hanya ada satu kopi saja of the chromosome. Hanya ada satu kopi macam ni saja. Tetapi, sebelum cell division, sebelum meiosis akan ada S phase of interface. Akan adanya DNA replication. Akan adanya formation of sister chromatid di sini.
Okay, akan adanya DNA replication. DNA itu dikopi dua lah. That's why habis saja S phase, you focus dekat gambar ini. Habis saja S phase, from one chromosome akan become ada dischromatid. Akan adanya pairing of sister chromatids attached to the same centromere. That's why kita boleh nampak akan tambah lagi satu sayap. Baik BV besar sama dengan BV kecil. Tapi ini dalam satu individual. Dalam prophase 1, ini yang akan berlaku. Okay. Dan you kena faham, dalam prophase 1, ingat ada satu proses yang sangat important, iaitu crossing over. Apa berlaku ialah, dekat satu arm ini, di sister chromatid ini, akan berlakunya pairing of non-sister chromatid. Again, non-sister chromatid of homologous chromosomes. Diorang ni akan datang rapat. Bila datang rapat, diorang akan bersilang. Bila bersilang, you boleh nampak B ini, dia akan bersilang dengan sana. B itu akan pergi dekat belah kanan. B besar akan pergi belah kanan. B kecil akan pergi dekat belah kiri. Bila diorang bersilang, diorang akan exchange material. Akan putus di tengah ini. Apa berlaku ialah this one akan become one chromosome. Belah sini. This one dia akan become one chromosome. Bila dia dah dia cross like this, you boleh nampak B kecil sekarang dia associate dengan V besar. B besar dia akan associate dengan kromosom yang V kecil. Menghasilkan this one. Kalau kromosom yang sini, inilah dia. You boleh nampak di kepak sayap belah kiri masih B besar-V besar kan? Tetapi sayap kanan itulah yang akan berlakunya crossing over. You boleh nampak di sini B kecil now attached. Diorang ni akan attach dekat this kromosomes yang sama. This one. Dia akan attach this one. Yang B besar dia akan associate dengan V kecil. So, bila dekat like this, you boleh nampak dekat belah sini, this one is this one eh. You boleh nampak B kecil now dia akan ada atas V besar. Okay, B kecil atas V besar. Sama juga macam this one, you boleh nampak akan adanya B besar associate dengan V kecil dekat this one arm. Another arm itu remain constant lah sebab this one arm dia tak terlibat dalam crossing over. That's why the second arm, this one, dia akan become B besar bawah tu akan ada V kecil. Alright, in the chromosome. Inilah yang kita panggil, ni adalah recombinant gamete. Ni you boleh nampak ni recombinant allele. Adanya recombination of, adanya exchange of genetic material. B kecil ini asalnya dekat sini kan, tetapi dia dah exchange ke sana. B besar pun asalnya dekat kromosom belah kiri, now dia dah exchange dengan belah kanan. Jadi, apa berlaku ialah habis saja prophase 1, habis je meiosis 2, diorang ni memang akan split. Okay, diorang akan split kiri dan kanan. Basically, dia akan split di tengah, yang ni se-shortcut kan. This one akan dalam end up in one gamete. B kecil, V besar akan end up in one gamete. B besar, V kecil dalam satu gamete. B kecil dalam, V kecil dalam satu gamete. Akan ada empat gamete yang akan dihasilkan. B besar, V besar, B kecil, V besar, B besar, V kecil, B kecil, V kecil. B kecil, B besar, V besar ini. B kecil, V kecil yang ini. B kecil, V besar yang ini. B besar, V kecil adalah yang this one. Okay. Dan kalau kita tulis dalam bentuk rajah, you akan dapat B besar, V besar bulat. B kecil, V besar bulat. B besar, V kecil bulat. B kecil, V kecil bulat. How about this one? Itu adalah yang parent. Itu adalah this heterozygous parent. How about this one? This homozygous recessive parent, dia tetap sama. Okay, kalau adanya crossing over pun, B this one switch dekat sini, B yang belah kiri pergi belah kanan, tetapi dia akan menghasilkan kromosom yang sama kerana mereka ni adalah sama. B kecil sama kan? So, dia tukar pun tetap sama. That's why kita tak explain lebih. Kita terus wakilkan bahawa adanya all B kecil, V kecil. But kalau dalam rajah, rupanya macam inilah B kecil, V kecil. Kita mewakili ni adalah mewakili empat kromosom yang lain. That's why kita kena letak all. Alright. Ni adalah DNA replication. Lepas tu adanya crossing over. Dan daripada sini akan dapatlah, inilah dia yang dihasilkan. Basically, daripada B besar, V besar, B kecil, V kecil, akan ada menghasilkan empat gamete yang berbeza. Dua adalah gamete yang original, gamete yang original. Dua gamete itu menunjukkan ciri-ciri recombinant.
B kecil V kecil pula, kita boleh simplify all B kecil V kecil. Alright?